Ada satu riwayat disebutkan oleh Al-Imam Baydawi. Al-Imam Al-Baydawi, seorang ahli tafsir, meninggal pada tahun 675 Hijriah. Pada tahun 675 Hijriah beliau meninggal dunia. Tahun lahirnya belum ditemukan oleh para ulama. Nah, Al-Imam Al-Baydawi ini meriwayatkan satu kisah tentang Luqman. Luqman yang termaktub di dalam Al-Quran, surat Luqman. Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitabnya Nuruz Zulam mengatakan bahwa Sayyidina Luqman ini beliau berguru kepada 1000 para nabi. Jadi gurunya beliau 1000 para nabi. Dan dikatakan di dalam kitab Wafayatul A'yan karya Ibnu Khalkan yang lahir tahun 608 Hijriah, meninggal 681 Hijriah, juga disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala, mengutip ucapan dari seorang tabi'in Sa'id Ibni Musayyib mengatakan Luqman ini hidup di zaman Nabi Daud. Beliau hidup di zaman Nabi Daud dan menjadi hakim di zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi dikisahkan Luqman ini awalnya seorang budak. Kana min Sudan, berasal dari Afrika, dari Sudan, kata Al-Imam Sa'id Ibni Musayyib. Nah, Al-Imam Baydawi mengisahkan kronologis beliau dimerdekakan. Jadi beliau punya tuan perintahkan kepadanya, amarahu an yasbaha gonama, diperintahkan kepadanya menyembelih seekor kambing. Kemudian sang tuan mengatakan kepada Luqman, carilah daging yang paling terbaik dari kambing tersebut. Maka disembelih oleh Luqman. Selesai disembelih, dibawa apa? Bagian lidah dan hati. Kemudian diberikan kepada tuannya. Kata tuannya, ini yang terbaik dari seluruh anggota tubuhnya kambing atau makhluk. Kata Luqman, benar. Di seluruh anggota fisik kita, yang paling terbaik dua, lisan dan hati. Kata Luqman, huma atyabu syai idza tab. Huma atyabu syai idza taba. Lisan dan hati jika baik, maka seluruh tubuh baik. Luar biasa, dapat hikmah karena beliau ahli hikmah. Wa laqad ataina Luqmana hikmah. Dalam Al-Qur'an disebutkan, sungguh kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Hari berikutnya diperintahkan lagi, wahai Luqman, potong seekor kambing. Sekarang kau cari potongan daging yang paling buruk. Disembelih oleh Luqman. Ternyata dibawa juga lidah dan hati. Kata tuannya, kemarin saya minta yang terbaik, kau kasih lidah dan hati. Sekarang saya minta yang paling terburuk, engkau kasih lidah dan hati juga. Kata Luqman, huma akhbathu syai' idza khabutha. Kedua ini juga, wahai Tuhan, kalau dia buruk, maka seluruhnya buruk. Maka di saat itu dimerdekakan Luqman. Beliau pergi ke Palestina, kemudian menjadi hakim. Yang pada saat itu menjabat raja adalah Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini dikisahkan dalam tafsir Baydawi. Tafsir yang terkenal dulunya tafsir Al-Baydawi. Nah, tafsir Baydawi ini unik. Judul aslinya itu adalah Tadwir Anwaru Tanzil wa Asraru Ta'wil, judul asli kitab tersebut. Anwaru Tanzil wa Asraru Ta'wil. Jadi Al-Imam Baydawi ini tidak ada niatan mau menafsirkan Al-Quran awalnya. Memang awalnya beliau seorang ulama, tapi tidak ada niatan menafsirkan Al-Quran. Nah, pada satu ketika beliau dikabarkan meninggal dunia. Maka mereka bergegas memandikan
Selesai memandikan, mereka memakaikan kain kafan. Sudah selesai kain kafan, disolatkan. Setelah disolatkan, dibawa Imam Baidawi ke kuburan untuk dikuburkan. Maka sebelum dikuburkan beliau, ketika dikuburkan sudah tertutup itu tanah, orang-orang sudah pada pergi seluruhnya. Tahu-tahu beliau sadar di dalam kuburan, artinya mati, apa namanya, mati suri ibaratnya, belum mati, itu hanya berhenti sesaat. Dan itu ada isyarat dalam Al-Quran, mutu thumma ahyahum. Ada juga orang yang dimatikan kemudian Allah hidupkan kembali, artinya belum mati dia, hanya jantung atau nafas berhenti sesaat. Itu ada di dunia medis, sehingga disunnahkan juga. Itu bukan artinya segera dikuburkan, bukan langsung buru-buru, tapi diperiksa dulu, hati-hati. Kan banyak kejadian juga, tahu-tahu dia mati sesaat atau hanya jantung berhenti sesaat, sudah dikuburkan baru hidup. Nah itu terjadi Imam Baidawi, dan ini dibenarkan di dalam ilmu fikih. Para fuqaha juga, mereka ada pembahasan khusus tentang masalah tersebut, tentang mati suri itu ada, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Romli yang lahir tahun 919 Hijriah, meninggal 1004 Hijriah, dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj membahas adanya mati suri. Nah ini terjadi kepada Imam Baidawi. Di saat beliau dikuburkan, ternyata ketika sudah dikuburkan beliau hidup. Ketika beliau bangun sudah dalam kubur. Mau teriak, siapa yang dengar? Maka beliau nazar, ya Allah, seandainya saya selamat, saya nazar, saya akan habiskan umur saya, waktu saya, ilmu saya hanya untuk menafsirkan kalammu, firmanmu. Selesai nazar, tidak berselang lama waktu tersebut, tiba-tiba ada orang yang menggali kuburan. Jadi kebetulan di zaman tersebut ada musim orang mencuri kain kafan. Ada pencuri kain kafan. Nah ini pencuri lihat, baru kubur, wah ini kain kafan, digali sama ini pencuri. Ketika digali, tahu-tahu sudah sampai kepada jenazah, dia mau ambil kain kafan, jenazah bilang terima kasih, loncat. Terima kasih. Maka pencuri ini dia ketakutan. Imam Baidawi waktu itu memanggil, jangan takut, kesini. Dalam satu riwayat pingsan ini, pencuri kain kafan ini pingsan. Riwayat yang kedua tidak pingsan, dipanggil sama Imam Baidawi. Kata Imam Baidawi, saya tahu kau kesini mau mengambilkan kafan kan? Ini ambil sudah, tidak apa-apa. Tapi tolong pergi ke rumah saya, ambil saya punya pakaian. Maka ini pencuri dia tobat. Dia pergi ke rumahnya Imam Baidawi, diambil pakaiannya, dikasih kepada Imam Baidawi, kain kafannya diberikan kepada pencuri tersebut. Setelah itu Imam Baidawi menghabiskan waktu menafsirkan Al-Quran, jadilah kitab tafsir beliau berjudul Anwaru Tanzil wa Asraru Ta'wil, atau terkenal dengan Tafsir Al-Baidawi. Itu karya beliau.